Gua satu tahu lagi suka. Mau ngapain? Beneran serius. Mau pitching ya? Bukan, ada inilah. Hah? Bisnis lah. Enggak, gua udah kalau gitu gua buru-buru. Enggak usah lu makan aja dulu. Enggak, gua cuma mau nawarin ini doang. Enggak, gua cuma mau nawarin ini doang. Guys, Komedo, komunitas Melary Kaga. Selamat datang kembali di vlog aku. Hari ini spesial sekali guys. Panas terik tidak menghalangi niat aku untuk datang menyambangi Sultan Bintaro guys. Jadi hari ini aku sebagai Sultan Kalimalang bikin nama sendiri. Abis nunggu-nunggu orang ngasih kita nama Sultan gak dapet-dapet. Guys, kita hari ini menyambangi bagaimanakah tempat tinggal dari Sultan Bintaro, yaitu Andre Taulani. Nah, kali ini itu sebenarnya sih jauh-jauh nih guys dari Kalimalang, gue udah niatan nih apa? Ntar deh, ntar pas ketemu sama Sultan Bintaro, ntar kita ngomong apakah benar dia sekaya raya itu guys. Jangan berani-berani pakai nama Sultan kalau dia masih kaleng-kaleng kekayaan. By the way, sekali lagi video ini untuk seru-seruan aja ya, bukan untuk ria-rian. Oke, let's go. Bang, ke rumah lu. Jam 11. Lu bacain WA-nya. Gua hampir gua mau jalan. Baru kali ini gua kolaps. Kita belum mulai kolaps udah dikasih makan guys. Hanya Sultan Bintaro. Kemarin Sultan Andara aja kita kolaps dulu, baru ratunya ngasih kita makan. Sultan Bintaro kaleng-kaleng guys. Makanannya. Lu gak usah banyak ngomong. Gak usah menjilat. Gua tau lu mau cari muka, lu menjilat. Nih, lu gua bacain WhatsApp nih. Mel, jam berapa besok Senin? Jam 11-an bisa. Bawanya abis itu, Bang. Ya denger nih, jam 11-an bisa. Tuh, ya. lihat nih. Ya, jam 11-an bisa. Boleh, daerah mana? Tuh. Bintaro, Mel. Oke. Okay. Share lok alamat ya. Gua share alamat. Siap. Bawa lagi. Siap tuh. Ke bawah lagi. Ayo. Siap tuh. Bang, gua jam 12-an ya. Enggak ada lu ngomong. Astagfirullahalazim. Mana lu enggak ada. Lu emang pakai apa sih ini ya? Lu mau kemana sih? Acara lu malam gua udah tahu lah. Kan acara lu yang lu satu lagi. Suka. Ngapain? Beneran serius. Mau pitching ya? Bukan, ada inilah. Hah? Bisnis lah. Enggak, gua udah kalau gitu gua buru-buru. Enggak usah lu makan aja dulu. Enggak, gua cuma mau nawarin ini doang. Apa? Cincin gua. Buset. Lu bilang mau kolek doang nawarin cincin. Enggak, gua mau nawarin cincin gua doang. Eh, lu kata gua pedagang emas nih. Kan enggak, lu kan Sultan Bintaro. Lu jangan ngaku-ngaku di YouTube dong, lu pembohongan publik berarti kalau kayak gitu. Cincin. Gua bagaimana pembohongan publik lu lihat? Tuh semua, lengkap kan? Ah, bisa aja nih mobil orang lu pinjam. Gue mau perlu ambil STNK gue apa? Bisa nggak gadain beginian? Nggak, kan lu kerjaan lu udah banyak sekarang. Nggak, gue butuh nih. Nggak, gue butuh anak gue kan sekarang sekolah udah banyak. Hmm. Kan laki gue kan kemarin kan soalnya kan lockdown di Australia. Udah sendiri. Pulang sampai sini? Udah balik. Cuma kan sekolah kan emang lagi online semua. Iya. Yeah. Nah, ini asli nih. Ini jualin sama lu. Gue jual sama lu. Nggak, udah lu. Dia ada kamera, lu nggak malu, Men? Eh, gue mah apa ada? Eh, gue mah YouTube nggak pernah sosok kaya. Lu jangan-jangan lu di depan YouTube sosok kaya taunya sebenarnya lu bokeh. Enggak, ini baru sih nawarin ke Hotman Paris, ke Roman Hotman dong. Ih, Hotman sekarang udah gak syuting, kasihan lu dia juga. Oh, sama. Dia lagi bang. Beneran bang. Dia mau ada acara mau gue tawarin di stripping, dia takut. Lu bang, bang Hotman tuh cocok banget. Cocok banget. Gitu loh. Rencana kayak gitu bisa serumah nih ntar lagi. Iya. Iya, bentar lagi. Terusin aja sama-sama Batak lagi kan. Iya, tapi itu abang tuh takut mau keluarnya. Ngapain sih lu ngeker-ngeker? Ngerti enggak lu soal berlian? Nih, kayaknya bukan berlian nih. Ih, enak aja lu. Itu berlian. Gua baru beli berapa karat itu gua beli. Nih, berlian Nikita Mirzani, berliannya Barbie Kumalasari, berlian Hotel Paris. Lewat. Di atasnya. Masa sih, Mel? Lu lihat dulu, Bang. Itu bagus. Bakal anak gua sekolah. Anak gua kan mau sekolah keluar. Gua tau lo soal begini-beginian. Eh beneran lo liat tuh, jangan jatuh gua hajar ya. Bukan. Itu berlian ini Swarovski. Ih anjir, Swarovski apaan? Itu beneran bang. Itu berlian gue. Kalau ini kan cincin kawin gue, berlian juga. Itu aja gimana? Cuma kan ga boleh kalau cincin kawin. Oh ga boleh. Apa kalau orang Batak tuh bilang pantang, ga boleh. Gua
jenjang kawin aja kalau orang cuma satu. Gua ngerame banyak tuh, berliannya banyak. Tuh. Oh iya iya. Lu kan Sultan Kalimalang. Oh iya benar. Nah. Tuh guys, bakal kali ini. Lu mau gadein berapa sih? Kok masih harus gadein? Ini gadein emang mau jual? Ih, gua gadein dulu dah kalau gitu dah. Gua gadein dulu aja. Enggak, kalau mendingan jual. Kalau gadein gua enggak tahu tembusnya kapan. Oh, jangan, Bang. Enggak, gua mau cepat. Acara gua mau ada dua nih keluar lagi. Tenang aja. Yang pertama apa? Yang lo tinggalin sama satu lagi. Insyaallah ya kita. Gua enggak ninggalin. Ya pokoknya kan lo gua gak ninggalin, ya, tapi cuma lo disuruh pulang, disuruh pergi. Yang lo migrasi lah ibaratnya. Iya, iya, iya. Nah, betul, keren kan? Iya. Tuh, ini mah asli, bling-bling beneran. Cocok ya? Cocok, udah. Nah, aduh jangan jatuh, jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh. Kopi Joni, kopi Joni. Keren. Itu bayarin deh, gak usah mahal-mahal deh. Gua makan ntar aja deh, bungkus aja ini. Gak apa-apa, bisa. Ntar gua bungkus aja makanannya, itu gampang. Penting gue bayarin dulu. Sambil makan, sambil makan. Ya, yang penting itu dibayarin dulu, berarti anak gue sekolah dulu. Makan. Lebih santai. Anak gue kan sekolahnya kan semua sekolah internasional. Gak usah jawab, lu bisa gak usah nyebut kayak begitu? Gua anak gue sekolah internasional, gua ngomong-ngomong. Ya kan lu ada biaya, gua kan gak ada. Wih, giwangnya gua luar biasa giwangnya. Apa sih? Gak ada apa-apa, kenapa sih? Wih, apaan? Gak ada apa-apa. Gua mah biasa-biasa aja. Yeah. Nggak mau terlalu tinggi gitu. Itu buat itu ya, buat sirkus curut ya. Masuk situ. Masih aja bercanda lama nih. Ya usah mahal-mahal dah. Gini-gini, gua kan nggak ada duit cash nih. Biasanya kan kalau emang megang cash? Hah? Emang megang cash nih? Nggak megang cash gua. Gua cuma megang cash 200 ribu. Wah, masa Sultan 200 ribu sih? Lu bikin malu. Kemarin gua ke rumahnya Sule aja, gua abis-abisan lu diselipin, gue kayak orang abis nge-MC gitu. Selipin duit? Selip... ya masa diselipin yang lah. Beneran sama Sule. Dibawain makanan juga sama, emang lu berdua sama Sule. Baik lah, bener-bener. Gini aja deh, gua kan gak butuh beginian, Mel. Kan gua laki, maksud gua pakai begini. Eh, Bang Hotman juga ke laki, pakai berlian. Lu jangan buat cewek. Lu jangan banyakin mobil. Mobil kalau kesenggol rusak, apalagi kan jalan sekarang kan banyak yang hancur. Iya juga sih, benar juga. Gimana kalau kita tukeran mobil aja? Wah, enggak bisa gua. Kalau mobil enggak bisa dipakai dicari, berat. Iya sih. Iya, ini kan buat perform. Lu sekarang gua tanya, lu kan salah satu host termahal. Masa lu ntar pegang mikrofon kalau ntar pandemi udah berakhir, enggak ada gini-gini. Harus ada dong gayanya. Set satu. Oke, jadi gini ya gua pegang mic ini. Iya, ini bisa mic nih. Nih. Halo, apa kabar semuanya? Jadi begini ya. Tuh. Ketemu lagi di Sultan. Jangan, oh, yang ini dikit aja, jangan kebanyakan. Kita sambil stroke ringan loh. Oh iya, ini aja. Gini ya. Nah, keren kan? Oke juga nih. Tuh. Udah bayar deh. Gue udah buru nih, gue janji lagi mau sama Richard Kahl. Gue banyak, gue sekarang mau jual berlian juga ke dia? Enggak, itu sih gue mau ini, gadein SMA mobil gue. Jadi collab lu sebetulnya, collab ini ya, banyak jual-jual barang ya? Enggak, tapi itu kan tuh di belakang kamera nih, karena lu sultan aja. Kalau Richard Kahl kan belum sultan. Gue mau, sekarang gini, gue mau tahu. Coba lu bisa omongin gak ke semua, ke YouTube lu juga nih. Kan gue ada acara namanya The Sultan. Sultan Andaram sama Sultan Bintaro. Sultan Bintaro. Ini secara real. Iya. Sultan tuh menurut lu siapa? Yang Sultan? Yang benar-benar Sultan. Yang benar-benar Sultan tuh menurut gua ini loh, suaminya. Enggak, antara gua sama Raffi, enggak usah kemana-mana. Oh, antara gua itu. Bintaro atau Andar? Iya Bintaro udah pasti. Yang benar. Beneran? Iya. Serius lu? Dari daerahnya aja bang. Dari daerahnya udah pasti dong. Bintaro pas Jakarta Selatan. Lagi naik daun. Ini Jakarta Selatan. Tangerang Selatan bang. Oh enggak, ini Bintaro Jakarta Selatan. Masa? Ini masuk ke Jakarta Selatan. Oh gitu. Emang ada sebagian Tangerang Selatan tapi. Lu Tangerang Selatan. Jakarta. Sama sama rumah gue. Gue Jakarta Selatan. Iya, rumah gue juga gitu. Sama. Jakarta Timur sama Bekasi. Lah, gue masuknya juga di situ. Jauh dong. Di Bekasi. Ya tapi lu, udah pasti lu. Yakin ya? Ya iyalah. Apaan Andara? Enggak, lu Sultan Bintaro paling keren. Tapi ntar di Raffi lu ngomongnya Andara. Gua mau collab sama dia juga sekarang, udah jarang-jarang. Kenapa emang? Aduh, ribet. Semua orang collab sama dia, jadi kita gak ada eksklusivitas gitu loh. Bener, gua ngejaga itu, Mel. Nah. Makanya orang yang mau collab sama gua, terus terang gua pilih. Lu cari sembarangan. Gua sebenarnya Melani tuh udah masuk. Udah lama lo? Udah masuk. Oh. Jadi sebelum gua punya YouTube, nama lu tuh udah bener, masuk. Bener, tapi kan lu dua kali kena masalah. Ini orangnya kurang ajar nih. Ini kalau ada problem ya, alhamdulillah problemnya semua bisa diselesaikan. Amin. Ini namanya hidup pasti ada problem ya, Bang. Tapi kalau enggak ada problem dia nelpon gue mulu. Kalau saya kalau kasih ada problem, gue dapat Bang aja kita kolek video. Jadi Bintaro ya. Iya, dia pasti Bintaro. Jujur ya, ini kalau terserah sih teman-teman kalau ada yang fans Raffi Ahmad ya. Tapi kalau gue bilang sih Sultan Bintaro. Keren. Iya. Karena lo kan juga ini ya, jarang ada gosip-gosip yang miring kan? Gak pernah. Gak pernah. Pernah. Lo pernah gak misalnya digosipin apa sama cewek apa pernah gak? Gak pernah. Sama cowok? Ton! Resep tuh.
sono. Sini. Aduh, lu cepet banget ini sih. Teh Tono, aduh Melan, asisten gua. Aduh, keren siapa? Tono, halo Tan. Halo, apa kabar? Tono, biasa Tono Melan. Tono, gua nawarin cincin Tono. Gua beli jangan, gua tergantung asisten gua kalau dia beli, beli, beli gak? Kalau orang bisa nanya istri ya? Iya, iya. Karena dia udah sebagai merangkap istri gua juga. Gimana menurut lu bayarnya? Tono, bayarin dong Tono. Buat anak gua sekolah internasional kan? Kesian ya. Bule-bule. Bayarin aja ya. Ya udah Tono udah bilang bayar berarti. Tono emang lu berarti bukan cuma kerja sama artis tapi lu juga punya jiwa sosial tinggi. Ini di Sultan Andara enggak ada yang begini, Bang. Enggak ada kan? Nah, cuma di Sultan. Jadi Tono sekali lagi yang lebih sultan berarti Bintaro kan? Ya udah pasti mohon maaf banget nih. Ntar kalau gua ke tempatnya Andara juga bisa Raffi bilang, "Mel, siapa yang lebih sultan, Bintaro apa Andara?" Udah pasti gua jawab dong. Bintaro. Udah pasti. Bintaro kan? Hah? Lu bilang Bintaro? Gua masih ragu sama lu nih, Bintaro. Lu jangan lupa ragu, harus membayangkan ragu. Udah pasti Bintaro. Oke, okay, ini gua ambil. Iya. Nanti gua transfer ke lu ya. Kan gua ga pegang cash. Udah sekarang dulu dong, takutnya udah bukan barang masa. Bukan, bukan. Kalau bukan gini, gua tuh sistemnya gua ga pakai M-Banking. Wah, masa orang ga pakai M-Banking hari gini? Guys, bener ga? Masa Sultan ga pakai M-Banking, guys? Gua ga mau terlalu, apa namanya, terlarut dalam dunia-dunia digital sekarang. Jadi gue transaksi tetap kita ke bank aja, lebih aman. Terus ngeteng duit ntar gue gitu? Ya, bawa, iya. Bawa plastikan gitu? Iya, iya, kenapa emang? Wah, ntar gue dirampok bang, gue ngeri ah. Bener gak, Ton? Enggak, enggak. Bilangin dong, bos lu, Ton. Tenang, udah nanti gue transfer. Lu minta nomor rekening lu. Bang, enggak, maksud gue di M-Banking aja sekarang, tek. Jadi gue tau, oh, kan lu ganti jen gue tuh. Aku kan lu bawa-bawa, lu lupa lagi. Enggak, udah tenang aja, gak bakal. Ini namanya orang gila, Ton, ya kan? Oke, karena lu udah datang ke sini, dan ini harganya berapa lo? Berapa? Sebenarnya harganya itu kan 6, tapi gue karena bintang 6 juta? Hah? Bang, itu mohon maaf lo, itu berlian banyak banget kok bang. Oke, 6M? 6M, tapi kan karena gue BU, gue jualnya 3,5 dah setengah harganya gitu. Kalau setengah harga dari 6M, 3M dong. Lu mah matematika banget, lebih dikit maksudnya ya. Kan 6M turun ya ke 3,5 gitu lo bang. Mobil lo kalau disini 3,5M mana? Gak deh, ini paling mentok 1M, 2M doang. Iya. Betul. Apa kita tukar mobil aja? Ya jangan. Jangan. Ya udah, gini deh. 6M gua tawar 2M gimana? Wah. Kan lu BU. Iya. Orang sih. BU mah biasanya lepas aja. 28 deh, Bang. 28. Jadi kayak belanja jeruk nih. 2,5 ya. Ini 27 deh, 27 deh. 27 deh. Ya udah ambil tengah-tengah 24. Tengah-tengah dari mana? Tengah-tengah dari mana? Lah, kok kadang-kadang nih. Enggak, Bang, lu malu loh. Terus terang gue bilang, Ton, coba Ton. Kan reputasi kan, Bang Andre kan sebagai... Gue tahu, tapi ini kan ya. Gue tujuannya bantu temen. Kalau bantu temen kan wajar, gue adanya segitu, gimana? Bang, mohon maaf, kan abang kayak kemarin aja nih. Abang ada problem, ada masalah. Gue tanya sama abang, itu uang bisa bantu abang? Enggak bantu kan, Bang? Enggak bantu, memang. Yang bantu siapa? Teman-teman juga kan, Bang? Iya. Berdoa teman-teman kan? Betul. Ya udah sih. Ini gue bantu dan gue doain juga loh. Iya, makanya ya, gue bantu, doa 2,7 enak tuh. Ya udah, oke 2,7. Jadi deal. Jadi, Sultan Bintaro. Gak kaleng-kaleng. Kalau orang udah ngomong. Jadi, Bintaro. Andara gak usah banyak ngomong. Aduh, ya, Andara tuh keren, tapi kalau pas Bintaro datang, set! Andara jadi agak legelut. Dengar ya, Vi? Ya, iya, jadi gitu. Nih, gua pegang. Ini gue polis dulu, Bang. Sini gue polis dulu, biar cakep deh. Mel, tapi karena lu udah kesini, gue kasih lu sesuatu buat lu. Apa tuh? Udah makanan banyak banget. Jujur loh bang, lu baru orang, ini baru Sultan Bintaro pertama kali kita belum kolaps dikasih makanan, Sultan Bintaro doang. Ini, gua akan kasih lu sesuatu, tapi sesuatunya apa nanti? Tapi ini udah dibayarin. Gua bayarin. Bayarin. Tetap dong. M-Banking, set langsung. Set. Nanti gua kasih hadiah buat lu. Iya. Gua selalu teman-teman gua datang ke sini pulang gua oleh-oleh. Bener lo. Alhamdulillah ya Allah. Okay. Rezeki gue. Di... Saksikan di channel Talani TV nanti. Ya, oke guys, siap. Sip. Ke channel gue ya. Dan jangan lupa abis ini gue mau muter-muter dulu pengen lihat harta kekayaan Sultan Bintaro yang akunya di atas dari Sultan Andara. Mobil yang paling susah untuk mendapatkannya di sini mobil yang mana? Nih, pas tahu nih. Pas tahu. Ya. Hai guys. Luar biasa. Ini nih, sorry. Nih. Itu yang susah. Mamat. Ini kesini gak apa? Iseng aja gue gitu. Gak usah balik-balik kesini. Gak sekalian kesini. Kan mau ngasih yang paling susah, makanya kau, Fi.